ini jalan semuanya restoran ya, dari ujung sampai ujung. Temen kita ngerekomendasiin buat makan di sini, restoran La Manzana, cuman tutup. Jadi kita harus cari lagi. Jangan sedih ya, di sini semuanya restoran. Cuman kita lagi bener-bener cari yang lokal. Kalian kalau pergi-pergi ya, kemanapun ya, itu, gimana? Cari tempat yang itu lokal. Itu Christina Telmina, kita tutup. Karena kalau yang tempat buat turis tuh biasanya rasanya udah beda. Rasanya udah lain kalau misalnya makan di tempat buat turis. Kalau di tempat yang lokal tuh pasti lu bakal ngerasain banget tuh gimana makanan aslinya, rasanya kayak apa. Kita masih di Oviedo. Sekarang kita mau cari makan. Apa sih sayang namanya, lupa? Kacopo. Kacopo. Tapi abis jalan-jalan ya, itu stadion bola di sini. Stadion bolanya Oviedo. I'm not sure, maybe. Ah, Carlos Tartiere ya. Itu namanya yang tadi Jory sebutin. Carlos Tartiere. Carlos Tartiere. Sayang. Aduh, banyak anjing di sini ya. Jelek banget ya. But you cannot go there. Don't step. Don't step the green. Why? Me? Tak juga. Jordi. Aduh, pemandangannya gila. Wah, gila sih kalau kata Jovia diguna. Keren. Nice. Abis hujan bagus, kenapa ya? Aduh, the mountain. Seger. Let's go. Let's go, kita makan. Ayo. Di sini beda cara nuangin si ras ya. Udah pakai mesin ya. Sama kayak di restoran yang sebelumnya. Jory, don't push all the time. Salut. One time. Yeah. Kalian harus minum si sidra itu langsung. Jadi kuantitinya selalu sedikit si sidra ini. Enggak bisa banyak-banyak karena begitu masuk ke dalam gelas kalian itu harus langsung diminum habis langsung semuanya. Kalau enggak rasanya bakal so guys, ini kacopo yang kita order. Lihat segede apa. Ini tangan gue itu tangannya Jordi ya. Itu tangannya Jordi segede gitu. Ini kacopo 2 kali lipat dari tangannya si Jordi. Gila enggak sih? By the way, kita lagi makan di salah satu the best restoran serving kacopo in Asturias, the special one. Dia udah menangin 2 kali kompetisi. Dan kita penasaran banget dan lihat. Gila, ini tangan gue segede gini. Kacopo itu sebenarnya kayak cordon bleu ya, sayang ya. Similar. Jadi dalamnya itu macam-macam, ada keju, kadang sapi. Sapi. Cordon bleu, babi. Ya. Cordon bleu itu babi biasanya, tapi ini sapi. Jadi halal. Ada good for Indonesia. Kentang. Hah? Apa sayang? Bagus Indonesia. Babi ayam, sapi. Sapi. Salah ngomong. Buat muslim bukan buat Indonesia. Buat muslim, buat white muslim. Udah gak bete lagi tadi marah. Isinya keju yang kita makan. Jadi halal. Enak? Enak banget katanya. Jadi ini restoran recommended. Jadi nanti kita bakal kasih alamatnya, oke? Okay? Ini nama restorannya apa? Picot ya. Artinya apa? Big Dick.
Kalau ke sini kalian harus order hamburinyas. Namanya. Ya, itu mau bese. Enak. Kayak kerang tapi lebih berisi. Hari ini kita udah kenyang, udah capek. Makasih ya udah nonton videonya. Jangan lupa like, share, sama subscribe. Oke? Okay? Sayang, say thanks. Terima kasih banget, Mama, Monyet.